Era tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an menjadi era keemasan bagi telepon-telepon genggam ini dengan nada dering ikoniknya. Puluhan tahun berlalu, ternyata masih banyak penggemar fanatik dari telepon-telepon genggam jadul ini. Gunawan adalah salah satunya. Pria berusia 32 tahun ini memiliki ratusan telepon genggam lawas yang mulai ia kumpulkan sejak tahun 2015 lalu. Sebagian ia perjualbelikan, namun tak sedikit juga yang ia simpan untuk koleksi pribadi. Masih ada. Itu kayak gimana tuh? Yang kriteria yang gimana tuh? Kalau saya sih, saya pribadi pasti yang unik-unik. Hmm. Yang bentuknya aneh-aneh, kayak ini kan nggak saya jual. Oh, ini handphone? Ini handphone. Yang unik-unik. Di depan juga masih ada yang model-model unik sih yang saya masih saya simpan. Yang dikumpulin ya? Iya. Oh, ini merek apa, Om? Ini sih merek Cina sih. Hmm. Cuman ya bentuknya aja lucu. Berbeda dengan telepon genggam pintar zaman sekarang yang memiliki bentuk nyaris ragam, telepon genggam jadul memang memiliki beragam bentuk dan model. Tapi, untuk bisa mendapatkan telepon genggam jadul dengan kondisi yang bagus dan masih berfungsi dengan baik, tidaklah semudah yang dibayangkan. Tukar informasi antar sesama anggota komunitas menjadi salah satu cara untuk mendapatkan barang incaran. Hal lain yang kerap dilakukan adalah dengan berburu di pasar loak yang ada di seputaran Jakarta. Sebagai barang elektronik yang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun, kondisi layar LCD yang rusak atau bahkan tak lagi bisa mendeteksi sinyal adalah kerusakan yang paling sering ditemui. Tapi bagi para penghobi telepon genggam lawas, selalu ada cara dan jalan keluar untuk memperbaikinya. Spare part paling sulit. Apalagi udah di apa kondisi sekarang ini kan nggak ada buat spare part baru buat HP jadul. Makanya nyarinya yang buat kanibal-kanibalan. Kadang ada yang mati diambil partnya, kadang ada yang LCD-nya mati, jadi mesin yang kepake, jadi istilah buat kanibal-kanibalannya. Harga dari sebuah telepon genggam jadul yang ada di kisaran ratusan ribu hingga belasan juta rupiah ini sangat ditentukan dari jenis, merek, kelengkapan, dan kelangkaan barang. Harga akan semakin tinggi bila semua fitur dari telepon genggam tersebut masih normal dan berfungsi dengan baik. Bagi para kolektor dan penghobinya, faktor nostalgia menjadi salah satu alasan hingga mereka rela bersusah payah berburu dan merekondisi telepon-telepon genggam lawas yang menjadi incaran. Menggunakan kembali telepon genggam jadul seperti saat pertama kali keluar dulu juga menjadi sebuah kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.